Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadinil fatihi lima ukhliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al'azim. Santriwan santriwati dimanapun antum berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin. Baiklah, telah banyak tadi disampaikan hal-hal penting oleh pimpinan, direktur TMI, dan guru-guru kita. Maka dari itu, terkait kondisi dan keadaan kita saat ini, kami dari tim pelaksana KBM online atau virtual learning Darun Najah 8 akan memberikan informasi-informasi tentang proses dan teknis pembelajaran online di Pondok Pesantren An-Nur Darun Najah 8 semester 1 ini, yang insya Allah akan kita mulai nanti di tanggal 16 Juni besok ya, yang kurang lebih akan dilaksanakan selama 1 bulan ke depan. Oke. Selanjutnya, adapun aplikasi penunjang yang akan kita gunakan sebagai proses pembelajaran online adalah Google Classroom. Ya, Google Classroom ini salah satu produk Google ya, yang nanti akan kita gunakan untuk penyampaian materi dan tugas dari guru-guru kita dan pengumpulan tugas juga dari antum-antum sekalian. Selain itu juga, kita juga akan menggunakan aplikasi lain yang bisa digunakan untuk proses dalam video conference. Misal ada beberapa guru yang ingin menggunakan video dalam penyampaian materi, bisa kita gunakan Google Classroom, Google Classroom dengan Zoom ya, Zoom conference, kemudian Google Meet gitu. Dari ketiga ini bisa kita gunakan nanti untuk penunjang pembelajaran KBM online ya. Oke. Perlu kami ingatkan, jika nanti antum diberikan link untuk join pada Zoom atau Google Meet ya, Zoom atau Google Meet ini, linknya itu dimohon untuk tidak disebarluaskan karena sifatnya internal. Baik. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, selama belajar KBM online, langkahnya adalah nanti setiap santri akan menerima undangan via Gmail ya. Dari emailnya masing-masing yang sudah antum kumpulkan ke wali kelas kemarin, atau yang sudah mengisi database, emailnya itu kita gunakan untuk mengundang, menginvite ke dalam Google Classroom. Jadi bagi yang belum, silakan nanti kirimkan emailnya ke wali kelas masing-masing. Usahakan emailnya email pribadi, bukan orang tua atau email orang lain. Langkah yang kedua, setelah menerima undangan, antum tugas selanjutnya adalah membuka materi yang diberikan oleh guru pada classroom tersebut ya. Buka materinya, kemudian dipahami, dibaca ya. Next, yang ketiga, antum nanti mengisi absensi kehadiran pada Google Classroom tersebut ya. Untuk alat kontrolnya bisa nanti melalui Google Form yang diberikan oleh pengajar masing-masing. Langkah yang selanjutnya, yang keempat, adalah mengerjakan tugas dari guru atau pengajar yang ada di classroom tersebut ya. Langkah-langkah ini nanti harus dilaksanakan selama berjalannya proses KBM. Ketiga langkah ini, kedua, ketiga, keempat, yang tiga ini adalah alat kontrol untuk memastikan kehadiran antum di dalam Google Classroom selama KBM berlangsung. Selanjutnya, jam pelajaran selama daring ya. Kita buat ada 3 jam pelajaran selama daring. Jam pertama akan dimulai pukul 7.00 sampai pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian jam kedua akan dimulai pukul 8.00 sampai jam 9.00 waktu Indonesia Barat. Dan jam ketiga akan dimulai pukul 9.30 sampai 10.30 waktu Indonesia Barat.
Absensi dilaksanakan setiap jam pelajaran, artinya santri minimal mengisi absen sebanyak 3 kali dalam sehari itu. Jam pertama mengisi absen, kemudian nanti masuk lagi jam pelajaran kedua, jam 8 mengisi absen lagi dari guru pengajarnya, kemudian nanti istirahat 30 menit, masuk lagi setengah 10, mengisi absen lagi, kemudian ikuti proses pembelajaran. Kita langsung praktek setelah ini. Yang tadi, bahwasannya yang pertama tadi, langkah pertama menerima undangan. Ya, di sini saya kasih contoh misalnya, yang pertama cara buka classroom dulu ya. Cara buka classroom, antum buka Google misalnya, kemudian di sini menggunakan akun. Ya, jangan lupa pastikan di pojok kanan atas itu ikonnya ya, antum klik, pastikan email ini adalah email antum ya, emailnya ya, yang sudah antum kirimkan melalui wali kelas atau pengisian database, ini pastikan. Kemudian cara bukanya, antum arahkan titik-titik ini, kumpulan-kumpulan aplikasi yang ada di Google ini, antum klik, kemudian scroll ke bawah, cari classroom. Nah, diklik classroom ini. Setelah diklik, nanti antum akan diarahkan ke halaman utama seperti ini. Kalau belum diajak join atau belum di-invite, belum diundang oleh wali kelas atau pengajarnya, admin kelasnya, wali kelasnya, sementara ini masih kosong. Ya. Jadi langkah yang pertama tadi, kita kasih dulu, antum buka email, nanti akan ada pesan melalui email dari wali kelas masing-masing, setelah itu buka inbox-nya. Nah, di sini ada pesan satu, admin daring belajar, kelas undangan kelas, nah, ini dibuka. Buka, nah ini Ustadz pakai contoh email Jody Karisma ya, emailnya karismajody@gmail.com ya, ini dibuka pesannya. Kemudian setelah dibuka, antum scroll ke bawah. Nah, di sini admin daring belajar mengundang untuk masuk ke kelas 3B. 3B ini contoh sebagai sampel, saya ambil contoh 3B. 3B ini berarti yang kelas 2 kemarin masuk ke kelas 3 sekarang. Kemudian selanjutnya klik join, atau di beberapa device menggunakan bahasa Indonesia tulisannya gabung. Klik join. Nanti akan tampil seperti ini ya. Nah, ini karena di sini banyak akun ya. Ustaz pakai akun yang jadi karisma dulu tadi. Kalau antum mungkin nanti bisa langsung masuk menggunakan akun pribadi antum masing-masing yang ada di HP ya. Nah, ini masuk sebagai jadi karisma. Tampil seperti ini, kemudian klik join ya. Nah, ini pastikan email yang ada di sini adalah email antum. Kemudian klik join. Setelah diklik, tunggu beberapa saat. Biasanya nggak lama. Nanti antum akan diarahkan ke tampilan utama seperti ini. Ya, kalau ada pesan-pesan seperti ini, klik go it aja ya. Nah, di sini di atas ini ada 3 menu. Ada stream atau forum di beberapa device bahasa Indonesia, forum ya, stream. Kemudian yang menu kedua classbook, yang ketiganya people. Classbook ini untuk tugas-tugas yang ada di kelas, people ini anggota-anggota yang ada di kelas itu. Kita cek satu-satu ya. Stream di sini. Tampilan utamanya ya, forum. Antum bisa di sini ya, jika ada pesan-pesan tugas nanti dari beberapa pengajar akan tampil di sini. Yang kedua, menu kedua ini adalah classwork atau tugas-tugas. Kita buka. Oke, sebelum ke tugas untuk mempercepat, kita ke people dulu, anggota. Ya. Ini nanti terakhir, people anggota, kita lihat anggotanya. Di atas ini teachers atau guru-guru. Nah, ini kalau view all, ini adalah guru-guru yang mengajar di kelas tersebut ya, kelas 3B ini ya.
Nah, ini baru sedikit karena beberapa belum menerima undangan di emailnya masing-masing. Nah, di bawahnya ini ada classmate, ini artinya teman sekelas ya. Ini sudah banyak juga, walaupun beberapa mungkin sudah diundang tapi belum klik join mungkin ya. Oke, sampai sini paham. Selanjutnya kita ke classwork ya. Kalau ini sudah paham, ini nggak perlu dibuka nanti ke depannya. Yang penting antum buka yang menu kedua ini, classwork. Sekali lagi, jika ada tampilan-tampilan seperti ini, langsung klik aja go it. Nah, di sini akan tampil beberapa topik atau pelajaran yang sudah diberikan materi atau tugas ya dari pengajar masing-masing. Yang pertama ada imla, ada insya, ada mutola'ah, sisanya mungkin belum ada tugas atau materi. Karena memang nanti mungkin besok sudah mulai ada. Nah, tugas yang selanjutnya dari antum, antum cek. Lihat ada tugas atau tidak di kelas tersebut. Ya, ini contoh mutola'ah. Mutola'ah ini kalau logonya icon seperti ini artinya materi. Kalau yang seperti ini artinya tugas. Ya. Kita buka yang materi dulu. Klik. Nah, diklik aja nih view material. Setelah antum buka, ya. Ya, setelah antum buka ini, nah di sini ada yang memberikan tugasnya dari admin ya. Oh ini. Nanti dari pengajarnya ya nanti. Nah, di sini ada perintahnya Iqra al-maqalah. Iqra al-maqalah. Ada beberapa tugas yang mungkin dikirimkan menggunakan foto seperti ini. Nah, cara bukanya antum klik aja. Diklik. Perintahnya tadi diminta untuk Iqra dibaca, kemudian antum baca ini. Baca aja, kan dipahami mungkin. Oke, setelah sudah paham di sini ya. Selanjutnya nanti setelah dibaca akan ada beberapa tugas lainnya mungkin. Kita back lagi tadi tugasnya apa ya. Kalau materi begitu tampilannya. Nah, tugas yang di bawahnya nyantum klik lagi view assignment ya, buka tampilannya kalau tugas seperti ini ya. Di samping kanannya nih ada tambahan ya. Ini tinggal next aja kalau ada tampilan seperti ini. Kemudian go. Nah, di sini ada tugas dari yang mutolah tadi. Kalau tadi materi, sekarang tugas. Tugasnya, lihat. Ajib al-asila min hadhihi surah. Diminta jawab pertanyaan yang ada di gambar ini. Kalau tadi antum baca aja, ini suruh dijawab. Antum buka dulu, diklik aja gambarnya. Nah, di sini al-adabu asasunajah tadi judulnya ya. Jadi pertanyaan, mada alana tajir wali aisyin hadoro ilai syabat. Nah ini antum jawab. Cara jawabnya boleh ditulis di kertas lembar atau di buku, kemudian difoto, kemudian dikirim. Nah itu. Nah di sini cara mengirim tugas sekarang. Cara mengirimkan tugas. Nah di pojok atau di sebelah kanan sini kalau untuk tugas ya ada tambahan. Add or create. Atau kalau di bahasa Indonesia, device bahasa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, ini tambahkan. Antum klik tambahkan. Jika jawaban antum sudah antum simpan di Google Drive, pilih yang Drive. Jika antum ingin mengirimkan dalam bentuk link, kirim link. Jika dalam bentuk file, kirim file. Jika dokumen, silakan klik dokumen. Jika slide, jika spreadsheet atau Excel bentuknya, atau jika bentuknya gambar. Ya. Saya kasih contoh misalnya saya mau kirim gambar. Karena misalnya jawabannya ini saya tulis tangan kemudian saya foto ya. Ini kita kirim file karena ada di Google Drive, sudah disimpan oleh akun Jody Karisma ini di Google Drive-nya. Kita klik Google Drive ya. Kemudian cari filenya. Di sini banyak, ada upload, ada My Drive. Nah, di Drive ini ada misalnya di drive antum, antum sudah siapkan di sini jawabannya. Antum klik ya gambarnya. Ini misalkan jawaban ya. Kemudian klik tombol add yang ada di sini atau tambahkan. Nanti dia akan terupload ke sini, tapi belum terkirim ke pengajarnya jika belum mengklik turn in ya atau kirimkan. Ya. Sebelum kita kirimkan sini, saya ingin menjelaskan dulu ada di sini kolom komentar. Ya, ada dua kolom komentar.
Yang pertama kolom komentar di sini, kalau yang ada di sini posisinya, ini komentar untuk kelas, class comments, artinya komentar kelas. Jadi jika antum berkomen di sini, komentar di sini, ini semua anggota kelas akan dapat melihat. Misal saya kasih contoh tadi ya. Tapi Supron Ustaz kirimkan. Nah, pesan ini akan dapat dibaca oleh seluruh anggota. Oke. Nah, jika antum kirimkan komen di sini, ini private comments, artinya hanya antum yang bisa melihat ini dengan pengajarnya, ya, pengajarnya. Misalnya tadi ingin bertanya, apa Ustaz, ana belum paham. Ya, kemudian kirimkan. Gitu ya. Nah, itu caranya sangat mudah. Nah, kembali lagi ke yang tadi tugas, setelah disisipkan tugasnya di sini, kemudian pilih turn in atau kirimkan. Nah, setelah dikirimkan, pilih lagi kalau ingin cancel, cancel. Kalau dirasa sudah yakin ini jawabannya, pilih turn in atau kirim jika di device-nya bahasa Indonesia. Oke, sudah kita kirimkan. Udah ya. Kita kembali lagi ke kelas. Nah, kembali lagi ke menu utama, kemudian classwork. Lihat. Ya, jam pertama misalnya sampai di situ ya. Nanti masuk lagi jam kedua. Nah, ini udah jam kedua, misalkan masuk lagi ke classwork, ada materi lagi nggak nih ya? Kalau seperti ini berarti artinya sudah dibuka atau sudah dikerjakan. Yang masih nyala ini, nah, berarti belum kita kerjakan ya. Selanjutnya ada imla misal ya. Misal saat lihat di sini ada imla, kita klik buka imla, view materinya di sini oh dalam bentuk video. Berarti Ustaz siapa nih perintahnya uktub makalah imla al-atiyah. Ya, kita view videonya boleh langsung dibuka, play, mainkan. Ya, ini secara otomatis nanti bisa antum dengarkan videonya. Ini imla kelas 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Kurang lebih seperti ini. Nanti jika ada beberapa pengajar yang mengirimkan tugas atau materi dalam bentuk video ya. Dibaca lagi perintahnya di sini uktub makalah imla al-atiyah. Berarti kita diminta untuk menulis makalah imla tersebut. Oke, kembali lagi ke menu utama, kemudian ke classwork. Selanjutnya ada tugas di sini insya. Insya, klik insya. Ada tugas nih. Wah, panjang tuh. Kita lihat. Nah, kalau ada tampilan seperti ini, sekali lagi, go it aja. Wah, ini yang tadi ya. Apa tuh perintahnya? Do makola insya fiha kana wahwatuha. Nah, ini silakan kemudian dikerjakan, kirimkan tugasnya ke sini, poinnya 80. Cara kirimkan tugas bisa ke sini, add or create. Ya. Oke, sama sini bisa dipahami. Oke. Selanjutnya, di sini terakhir antum harus mengisi absensi. Bisa di menu utama ini, di forum ini, antum klik saja di sini hadir. Tulisannya hanya hadir. Jadi jangan ditambahin ya, hadir atau H-nya gede, hadir atau hadir, R-nya banyak gitu kan. Format tulisannya cukup tulis hadir, karena saya sampaikan ya, Google Classroom ini sudah kita integrasikan ke dalam Darunajah Smart System. Artinya data kehadiran antum mulai dari klik join tadi itu sudah mulai kerekam ya. Selanjutnya, klik hadir di sini, itu tandanya antum sudah hadir pada pelajaran tersebut yang tadi. Ya, itu. Oke. Jadi, setelah tulis hadir, jangan lupa di sini post. Kirimkan, ya. Di posting. Kita klik post. Hadir. Nah, jadi Karisma hadir pada jam sekian. Nah, ini untuk teknik cara mengisi absensi yang pertama. Cara mengisi absensi yang kedua, misal dari classwork ini ada pelajaran INSA
yang menyiapkan satu form untuk isian absensi. Nanti setiap guru, setiap pelajaran ini akan ada form absensi. Jadi sebelum antum kerjakan tugas, sebelum buka materi, di paling pertamanya nanti ada absensi dalam bentuk Google Form. Google Form mungkin sudah sering isi ya. Mengisi database juga itu form, salah satunya itu contoh. Nah, seperti itu. Setiap pengajar ini nanti akan membuat form-form daftar hadir untuk antum. Gitu. Selanjutnya, jika ada yang nanti ditanyakan, bisa antum tanyakan ke wali kelas masing-masing atau bisa langsung tanyakan ke saya nanti. Oke. Tutorial untuk membuat email bagi kelas 2, ya, santri kelas 2 yang masih belum punya email, silakan buat dulu emailnya. Adapun tutorialnya nanti kita buat terpisah, dikirimkan ke wali kelas masing-masing ya. Jadi usahakan email yang ada di sini adalah email pribadi antum. Artinya bukan nama orang tuanya atau kakaknya atau email orang lain. Itu ya. Itu cara buka materi sudah, membuka inbox sudah, kehadiran juga sudah. Yang perlu diingat tadi, waktu yang kita gunakan adalah mengikuti waktu Indonesia Barat. Jadi bagi antum yang tinggalnya di luar wilayah itu menyesuaikan saja waktunya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.